hip-hop and R&B? You got it. Come on. Monado's number one for hip-hop and R&B. The new Motion 91.8. Perjuangan yang kita lakukan ini, Pak, saya dalam banyak kesempatan mengatakan, seandainya ini, apakah kita akan menyalahkan orang lain? Tidak! Tidak perlu. Dikala kita bersabar di dalam 3 bulan ke depan, dan turunan Anda akan tinggal di negara yang tidak kawan-kawan. Perjuangan kita, tapi mempertahankan kedaulatan bangsa ini. So, kalau Bapak Presiden dan para menteri, sudah penyebaran COVID dia bisa mengarah kepada krisis sosial. Tidak, gubernur, bupati, wali kota, TNI, Polri, tidak. Dengan kerendahan dan kelemahan kami sebagai manusia yang daif, jauhkanlah ya Allah dan hindarkan Indonesia. Dengan sisa-sisa apa harapan yang ada di diri kami ini, kami berjalan ya Tuhan yang Maha Rahman. Kami menyadari terlalu banyak kesalahan kami ya Allah, terlalu banyak dosa kami ya Allah. Milih anak dan cucu kami ya Allah, selamatkanlah Indonesia kami ya Allah, selamatkanlah Indonesia kami ya Rabb, selamatkan negeri kami ya Allah. Jangan Engkau memberikan ujian di luar dari kemampuan kami ya Allah. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat edaran bahwa masing-masing diusirnya di area lapangan karena ini momen yang paling bagus ya. Ini momen paling bagus kebangkitan nasional tanggal 20 Mei. Sekalian saya ingin menyadarkan seluruh ASN saya, seluruh anak bangsa yang ada di Holding, kepada semua yang ada, bahwa sekarang ini kita bukan kita bukan lagi berpikir berapa orang yang mati di Indonesia, tapi kita ini sudah dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Tidak mungkin bangsa ini akan bertahan kalau ekonominya akan porak-poranda, akan tercabik-cabik akibat dengan tidak ada kepastian virus, penyebaran virus corona. Tidak boleh hanya orang biarkan presiden yang berpikir. Tidak boleh hanya para menteri. Tidak boleh hanya para gubernur dan bupati. Ini tanggung jawab 270 juta penduduk Indonesia. Ini masalah negara. Ini masalah NKRI. Saya dari habis Idul Fitri itu saya sudah putuskan sisa gaji pokok saya akan tinggal 8 bulan saya. Nah, itu saya berikan. Kalau masih negara membutuhkan lagi, saya akan jual harta saya untuk negara. Wah, negara sekarang membutuhkan kita. Jangan lagi kita selalu bertanya apa negara berikan. Jadi ada waktu negara yang melayani kita. Sekarang fase kita dibutuhkan negara untuk turun tangan.